mengaku spesialis pembobol ATM modus ganja tusuk gigi yang berhasil membobol uang sebesar kurang lebih 700 juta rupiah berhasil diamankan Polres Pelabuhan Belawan. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban Rasmun Effendi Lubis. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Jeriko Lavian Chandra mengatakan, modus pelaku dengan mengganjal ATM dengan menggunakan tusuk gigi dan menawarkan jasanya untuk membantu korban mengeluarkan ATM. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 unit sepeda motor, handphone, uang tunai, AC, dan perhiasan. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan 5 tahun kurungan penjara. Pertama, pelaku mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi, kemudian datanglah korban. Korban mencoba untuk memasukkan ATM-nya, tetapi tidak bisa. Kemudian oleh komplotannya, teman pelaku didatangin, kemudian ditawarkan bantuan. Apakah Bapak mau saya bantu? Pada waktu ditawarkan bantuan, itulah ATM-nya daripada korban dengan pelaku, mereka lakukan pertukaran. Setelah mereka melakukan pertukaran, disitulah mereka mengambil ATM korban dan dibawa lari. Kalau pelaku spesial ini, Bu? Khusus spesialis untuk di ATM mereka. Sudah 3 kali melakukan. Tersangka lain, Bu? Untuk tersangka lain masih dalam pengejaran. Korban untuk kerugian sendiri? Untuk kerugian daripada korban, satu kali ini sebesar 700 juta. Berarti dia di Medan apa gimana, Bu? Spesialis? Sementara untuk tempat kejadian pelaku di wilayah Medan. Kita kenakan pasal. Gimana dilakukan penangkapan kemarin? Dilakukan penangkapan di rumahnya. Berarti waktu dari Belawan, Sumatera Utara, Persarawan Sitorus Tribrata TV. Salam Tribrata.